Ya munduran dikit. Oke, cantikmu mau kelewatan soalnya asik. Itu alis kamu. Hah? Alis kamu kenapa? Kenapa? Alis kamu kenapa kok aneh? Bagus. Enggak. Kok aneh? Enggak biasanya. Deketin. Udahlah, Pep. Makasih cup ya, ih bener muka aku merah. Tapi emang agak panas sih. Kenapa? Kenapa? Ada soundnya loh, Pep, ada soundnya yang itu. Emang kenapa? Tau gak sih soundnya? Ih, Febri cerah banget deh. Gak ngerti lagi. Abis anniversary Iclik. Makasih. Itu apa itu acara camping-camping gitu apa gimana? Apa? Acara camping-camping gitu apa gimana? Ya kita acara Iclik gitu. Iclik bersama gitu apa gimana? Iclik. Ya Iclik. Iya, terus? Aduh, ini mau PK nggak? Kamu mau PK sama aku? Ya kamu kan invite aku, piye toh? Ya kan aku cuma nanya kabar, nggak harus PK. Oh iya sih, aduh terpaksa dong ini. Enggak, apa sih yang nggak buat kamu anjay? Febri suaranya sampai serak gitu. Febri abis nyanyi-nyanyi apa gimana, Feb? Abis teriak-teriak. Ya, abis nyanyi-nyanyi aku. Coba nyanyi, coba. Suaranya lagi ganggu kamu kok. Tunggu, sama-sama. Sama juga. Ya, merah kamu. Tak kirain kamu lagi sakit. Ya, sakit. Enggak loh, tuh. Gimana kamu abannya itu sapimu? Alhamdulillah. Kemarin aku ke Ngawi. Hah? Serius? Aku ke Kediri, ke Surabaya, ke Madura, Sumenep. Loh iya toh? Sama siapa? Sama keluarga, cari sapi. Serius, tapi nggak kuat panas pol jam 7 pagi ya guys ya, anjir gila panasnya. Yang di mana? Apa ya, di rest area apa itu ya, pokoknya Ngawi. Bukan Ngawi deh, rest area apa ya, pokoknya saudaraku tuh bilang ini tempatnya Deni Canang. Oh, ada tol nggak deket rumahmu? Tol apa? Tol Ngawi. Nah, aku rumahku sama tol deket cuma 5 menit, 10 menit. Ya, di situ kayaknya. Menariknya kemana ya? Gak tahu itu, jauh banget lah panasnya. Yang deket pantai itu loh, apa ya? Pantai terus kesananya lagi. Pantai apa? Gak tahu aku. Ya, gak ada pantai Ngawi. Oh, kalau Sumenep, iya. Iya, pantai Sumenep itu. Pantai Sumenep kesananya lagi. Oh, berapa hari? Baru pulang aku ini, dua hari satu malam, nginep sehari di Surabaya semalam. Kediri mana kak? Nggak tahu aku tuh. Nginep di mana kamu di Surabaya? Hah? Nginep di mana? Di apa ya, life murah, hotel murah kok, lifestyle apa ya namanya, apa gitu lupa. Nggak masalah murahnya kan, tempatnya Surabaya itu kan banyak hotelnya. Iya itu di lifestyle itu, karena waktu kemarin tuh itu sih dadak aja kayak. Beli transit di situ, terus cari makan. Nah, habis cari makan tuh cari hotel terdekat di situ, nemulah di situ. Terus langsung paginya pulang lagi. Paginya lanjut ke Diri. Oh, berapa orang? Berlima. Wah, banyak sekali. Ya, berlima. Soalnya kan kalau aku sendiri enggak paham, hah? Dapat sapinya? Dapat di Sumenep. Di Kediri enggak dapat, Surabaya enggak dapat. Di Kediri ada dapat, cuma enggak cocok aja. Lebih cocok yang di sana. Berapa sewa hotelnya? Berapa ya? 400 ya? Apa 350 lupa lah. Tuh mau minggir tak tengi tengono. Aku rar karang-arangi. Love. Thank you, Hari.
Ardi tengi lho, rame-rame. Sekarang ngalang-ngalang ini siapa? Tengah lho, lho. Eh, apa? Awak mau coba melok-melok VIP. Ih, dia udah 2000 aja, guys. Iya. Pen lho, ceken. Setak tengah aku disi, iya. Aku setak karo Apple Lin mah lho. Kayaknya gerah nyokot, nge. Apa sih, gak ngerti aku. Melok ini paling sluk ngono gak tak sip. Tapi nak Applein mau. Puh. Thank you guys. Sedot pada ginjal-ginjal ae. Ya ke banyak tapi di Tulungagung dekat Kediri. Iya kemarin tuh kayak itu cuman ada tiga tempat sih emang rencananya tiga tempat itu guys. Jadi aku mau ke tiga. Dari Sumenep dinaikin dapat berapa sapi? Satu itu buat kontes. Loh, kamu itu sapinya sapi kontes toh? Enggak, itu sapi buat kurbanan separuh, cuma kan karena pemula jadi pengen ikutan gitu loh. Oh. Buat promosi gitu. Oh iya. Sewa hotelnya 400.000 24 jam ke yang enggak lah dari jam 2 sampai jam berapa orang aku nyampe hotel jam berapa malam banget. Pagi-pagi udah pulang. Oh. Thank you, Okin. Jaka, thank you. Penonton sebelah, ya dia banyak penontonnya. Kalau Mas Iyun. Mau ngecok melantik sapi. Yaudah, makasih ya.